pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan semangat secara bersama-sama. Kita ketahui bahwa lanjut usia merupakan sekelompok orang yang sedang mengalami perubahan secara bertahap dalam jangka waktu beberapa dekade. Perubahan tersebut salah satunya adalah menurunnya fungsi kognitif yang mengakibatkan gangguan daya ingat atau sering kita sebut dengan demensia. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki gangguan daya ingat atau demensia tersebut adalah dengan melakukan senam otak, di mana senam otak bertujuan untuk mengoptimalkan kerja otak kanan dan kiri, melepaskan otak dari ketegangan dan menurunkan atau mengurangi stres. Senam otak yang akan kita lakukan pada hari ini terdiri dari 11 gerakan. Marilah bersama-sama kita saksikan contoh dari 11 gerakan senam otak tersebut yang akan dilakukan oleh mahasiswa kami dari Upper Lampung Sumo, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Gerakan pertama, gerakan menara oti. Jari-jari bagian atas kanan-kanan dan tangan kiri saling direkatkan. Setiap jari diputar ke depan, kemudian bergantian diputar ke belakang. Gerakan yang kedua adalah gerakan kepala pemanasan perut keroncongan. Tangan kanan di atas kepala digerakkan ke atas dan ke bawah. Tangan kiri perut mengelus perut dengan gerakan berputar. Lakukan secara bergantian. Lakukan secara bersama-sama. Gerakan ketiga adalah gerakan Ji Sangsu. Tangan kiri menunjukkan jari satu, tangan kanan menunjukkan jari dua. Lakukan secara bergantian. Gerakan keempat, berburu kelinci. Tangan kiri menunjukkan jari lima, tangan kanan menunjukkan jari dua. Jari dua tersebut adalah ibu jari dan telunjuk dengan posisi menembak. Lakukan secara bergantian. Gerakan kelima adalah gerakan roda barbeque. Tangan kanan memutar ke depan, tangan kiri memutar ke belakang. Lakukan secara bersama-sama. Gerakan keenam adalah gerakan cuci mulut dan telinga. Tangan kiri memegang mulut, tangan kanan memegang telinga. Lakukan bersama-sama secara bergantian.
Gerakan ketujuh adalah gerakan palu dan setrika. Tangan kanan digerakkan ke atas dan ke bawah. Jemari tangan kiri maju ke depan. Lakukan secara bersamaan. Gerakan ke-8 adalah gerakan easy atau 1551. Tangan kiri menunjukkan jari 1, tangan kanan menunjukkan jari 5. Lakukan secara bergantian. Gerakan ke-9 adalah gerakan es krim. Ibu jari di tangan kiri, kelingking di tangan kanan, lakukan secara bergantian. Gerakan ke-10 adalah gerakan kotak ilmu. Posisi lengan kanan dan kiri di atas. Posisi lengan kiri lebih panjang daripada lengan kanan. Kedua lengan tarik ke bawah. Majukan lengan kanan ke depan. Lengan kiri ke belakang. Lakukan bergantian secara terus-menerus. Gerakan ke-11 adalah gerakan karate kick. Posisi lengan kiri di pinggang dengan ibu jari menghadap ke depan. Posisi lengan kanan ke depan dengan jari telunjuk menghadap ke depan. Lakukan secara bergantian. Jalan.
telah melakukan latihan senam otak pada hari ini, diharapkan Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang berada di sini dapat mencoba senam otak di rumah masing-masing. Diharapkan dengan senam otak ini, kemampuan daya ingat Bapak dan Ibu sekalian akan terus berfungsi dengan baik. Semoga bermanfaat apa yang telah kami lakukan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selamat siang, selamat mencoba, dan salam sehat untuk Lansia Indonesia. Terima kasih.